tempat wisata pantai di Bangka Belitung. Bangka merupakan sebuah pulau yang terletak di timur Sumatera dan termasuk dalam provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut sejarah, nama Bangka berasal dari kata wangka yang artinya timah. Tidak heran karena di sini ditemukan banyak galian timah, bahkan sering disebut pulau timah. Pergeseran penyebutan bunyi bahasa yang berubah, masyarakat lebih akrab menyebutnya Bangka atau pulau bertimah. Nah, apa yang kamu ingat bila mendengar Pulau Bangka? Pantai yang indah, langit biru, ditambah bebatuan besar di atas pasir pantai yang bisa dipakai buat main petak umpat. Beberapa objek wisata di sana terbentuk dari bekas galian timah yang menyisakan cekungan yang cukup besar. Banyak destinasi wisata yang bisa kamu temukan di Pulau Bangka dan sayang jika dilewatkan. Yuk lihat ulasan berikut ini. Pantai Tongaci. Kalau kamu ingin mencari pantai untuk liburan sekaligus belajar tentang biodata laut, bisa datang ke Pantai Tongaci. Di sini ratusan tukik jenis penyu hijau dan sisik dari berbagai ukuran berenang di sebuah kolam untuk kebutuhan konservasi. Pemandangan seperti ini sudah sangat umum di tepi Pantai Tongaci. Tempat konservasi tukik dibuat sebagai upaya untuk melindungi penyu dari kepunahan karena saat ini populasinya sudah sangat langka. Selain itu, konservasi ini juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan binatang yang ada di dunia. Pantai Tikus. Jangan mengira kamu akan menemukan tikus di pantai ini. Meski namanya Pantai Tikus, ini bukanlah arti sebenarnya. Konon di sekitar pantai ini banyak jalan kecil alias jalan tikus atau setapak yang digunakan penambang timah tidak resmi untuk membawa hasil tambang ke tepian sungai. Di Pantai Tikus, kamu akan melihat vihara sangat megah, berdiri kokoh dengan pancaran warna biru yang menambah kecantikan pantai berpasir putih ini. Pantai Parai Tenggiri. Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan pantai yang memiliki tumpukan bebatuan besar yang kokoh, tidak terkecuali di Pantai Parai Tenggiri. Perpaduan gugusan batu karang berukuran besar dan pantai pasir putihnya membuat pantai ini disebut surga tersembunyi di Bangka. Berbeda dengan pantai lainnya yang memiliki ombak besar, Pantai Parai Tenggiri memiliki ombak kecil dengan kontur tanah yang landai. Inilah yang membuat Pantai Parai Tenggiri sebagai destinasi andalan Sungai Liat, Bangka. Kalau sudah kesini, bisa melakukan apa saja. Jangan takut bosan, karena pihak pengelola sudah menyiapkan penyewaan perahu, pancing, banana boat, alam selam, sampai penginapan bintang 3 di pinggir pantai. Nah, itu dia wisata pantai yang ada di Bangka Belitung. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus Alaman Channel Indonesia untuk mendapatkan informasi lainnya.